Oke bun, jadi di video sekarang Mbak Ojan akan share kombinasi mode Magis atau settingan gaming buat custom ROM Nusantara EOL Android 10 bun. Nah yang sebagian itu khusus Lavender, sedangkan sebagian lagi itu khusus Universal. Maksudnya yang Universal itu adalah mode Magisnya. Nah hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengganti kernelnya bun. Karena kernel di custom ROM Nusantara ini lumayan panas. Jadi di saat kita bermain game itu terasa nge-lag dan cepat banget habis baterainya bun. Nah untuk kernel di sini khusus buat Lavender ya, jadi jangan sampai kalian pasang di device lain. Nah untuk device lain silahkan kalian cari sendiri kernelnya yang sesuai sama penggunaan kalian bun. Di sini Mbak Ojan nggak bisa rekomendasiin karena selera orang itu berbeda-beda bun. Tapi kalau misalkan kalian masih ngeyel pengen pasang kernel ini, ya nggak apa-apa, paling HP kalian bakalan koid. Nah di saat kita akan memasang sebuah mode Magis, maka hal pertama yang harus kita perhatikan adalah kernel bun. Soalnya secara percuma aja, kita memasang sebuah mode Magis, tapi kernel yang kita pakai itu adalah kernel Linux ataupun kernel yang fiturnya sedikit. Oke, di sini gue pengen pasang kernel yang bernama Evira versi 3.1. Dan cara pasangnya juga gampang banget, cukup kalian pilih aja kernelnya, kemudian kalian geser aja ke kanan, dan tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, di sini Bang Ojan mau sekalian root HP-nya, soalnya Nusantara EOL ini belum Bang Ojan root, jadi Bang Ojan mau memasang Magis Manager versi 24.1. Oke, kita pasang aja seperti biasa. Nah, misalkan buat kalian yang memasang Magis Manager terus sudah selesai dan di saat HP-nya nyala terus si aplikasi Magis Manager-nya itu nggak muncul, kalian bisa install secara manual. Tapi kalau misalkan di saat kalian install dan kalian masuk ke aplikasi Magis Manager dan di situ terlihat terinstallnya NA, berarti kalian harus pasang ulang dengan versi yang berbeda, bun. Oke, di sini sudah selesai. Sekarang kita tunggu aja buat animasinya. Oke, di sini HP Bang Ojan sudah nyala lagi dan di sini ada aplikasi baru dengan ikon robot ngansa potong yang bertuliskan Magis. Ini belum sempurna, bun. Jadi kita harus klik, kemudian kita pilih oke. Nah, di sini sedang download aplikasi Magis Manager versi 24.1. Oke, kita pasang aja seperti biasa. Kita install sampai Magis Manager-nya benar-benar sempurna. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke modul Magis, bun. Nah, modul Magis yang bakalan gua share, di sini ada modul Magis Thermal Mode, khusus untuk Snapdragon 660. Nah, kalau misalkan HP kalian di luar Snapdragon 660, kalian bisa menggunakan Thermal Mode yang lain. Terus yang keduanya adalah Busy Box, yang ketiganya adalah Nuket, yang keempatnya adalah KTi Memory atau JetRAM, terus yang terakhir adalah U-Performance. Oke, sekarang kita pasang aja semuanya satu persatu. Kalau misalkan kalian bisa masang semuanya berbarengan, ya tak jago bun. Tolol. Ya, mungkin kalian semua sudah pada paham ya gimana caranya memasang mode Magis. Tapi buat kalian yang belum paham, caranya adalah cukup kalian klik aja mode Magisnya, kemudian kalian tunggu prosesnya sampai selesai, dan udah beres. Tapi untuk beberapa mode Magis, emang ada settingannya tertentu. Contohnya adalah menekan volume atas, menekan volume bawah, dan... Enggak nekan power, enggak. Oke, mendingan kita pasang aja semua mode Magisnya, kemudian kita skip ke step yang selanjutnya, bun. Oke, di sini semua mode Magis sudah Bang Ojan pasang dan HP-nya sudah Bang Ojan restart juga. Sekarang kita setting mode Magis yang pertama yaitu memory KTi. Nah, kenapa Bang Ojan menggunakan mode Magis memory KTi? Soalnya kan custom ROM Nusantara EOL itu termasuk custom ROM yang sedikit panas. Nah, sedangkan di HP Bang Ojan ini sudah terpasang otomatis JetRAM sebesar 2GB. Nah, maka dari itu Bang Ojan menggunakan mode Magis ini buat mematikan JetRAM-nya. Jadi si JetRAM-nya itu biar 0 MB, bukan 2GB. Oke, kita setting menjadi 0 MB. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu cara setting mode Magis memory KTi, kalian tonton aja videonya yang ada di kolom deskripsi. Oke, di sini sudah selesai. Selanjutnya kalian pergi ke directory root dan klik folder data. Kemudian kalian cari lagi folder yang bernama data.
Nah, di sini kalian harus mencari nama game yang kalian mainin, Bun. Di sini Bang Ojan mencari game Genshin Impact Rata Tanah 6969 FPS. Oke, sudah ketemu. Sekarang kita tahan aja. Kemudian klik titik 3 di atas dan rename. Nah, di sini kalian copy aja namanya. Oke, kita tekan copy, kita tekan cancel dan kita kembali ke folder Android. Nah, di sini ada panel ADG, itu harus kalian edit seperti biasa. Kemudian namanya kalian pastekan aja di urutan yang paling bawah. Oke, kita paste. Ingat ya Bun, jangan sampai ada spasi di tengah. Kita hapus, kemudian kita kasih enter di bawahnya dan kita tekan save. Kemudian kita tekan keluar. Di sini bakalan ada file yang berujung bug, itu harus kita hapus. Oke, untuk mode Magis pertama sudah selesai. Sekarang kita setting mode Magis U Performance. Ini masih berada di memori internal. Nah, di sini ada file yang bernama Power Mode. Nah, di sini harus kita ganti menjadi performance. Ini buat mode yang permanen ya. Kalau misalkan kalian nggak mau permanen, kalian settingnya menggunakan aplikasi terminal emulator. Oke, di sini kita set performance, kemudian kita tekan aja save, kemudian kita tekan keluar. Nah, di sini bakalan ada dua file yang sama, kita hapus .bug-nya. Oke, sudah selesai. Nah, di posisi paling atas itu ada file yang bernama CFG, kita tahan aja, kemudian kita buka dengan text editor. Nah, di sini kita pastekan nama game yang sudah kita copy di directory root tadi, Bun. Kita pastekan aja di bagian bawah. Oke, sudah kita paste. Nah, di sini kalian harus atur FPS sesuai dengan game yang kalian mainin. Misalkan nih, game yang kalian mainin itu 30 FPS, maka kalian tulis dengan angka 30. Tapi kalau misalkan game yang kalian mainin itu 60 FPS, berarti kalian tulis menggunakan angka 60. Pokoknya semua mode Magis yang Bang Ojan bahas di video ini semuanya sudah Bang Ojan review. Kalian tinggal tonton aja videonya yang ada di kolom deskripsi. Oke, di sini sudah selesai. Sekarang kita hapus. Dan sekarang kita pergi ke directory root, Bun. Kita harus edit file yang bernama build.prop. Pertama kalian geser aja ke kanan, kemudian kalian ubah mon.rw menjadi mon.ro atau sebaliknya. Nah, selanjutnya kita edit file yang bernama build.prop. Itu lokasinya ada di sistem. Kita harus ubah DPI changernya menjadi angka 400. Kalau misalkan kalian nggak nemu di folder yang bernama system, berarti build.prop-nya ada di folder vendor. Jadi untuk HP Android zaman sekarang itu build.prop-nya ada dua, Bun, yaitu di system dan di vendor. Oke, setelah Bang Ojan lama nyari, ternyata kodenya itu ada di build.prop yang ada di vendor, Bun. Nah, di sini ada raw.sf LCD density. Nah, kita ubah menjadi 400. Ya, sebenarnya sih sesuai selera ya, bisa 400, bisa 420. Kemudian kita ubah di bagian virtual memorinya. Di sini kan 512. Nah, jadi sama Bang Ojan bakalan diubah menjadi 385M. Kita edit aja seperti biasa. Nah, di sini untuk mengganti virtual memory sebenarnya masih sesuai selera juga. Kalau misalkan di memori kalian itu 385, ya berarti bisa kalian turunkan ke 256. Oke, sudah selesai, kita hapus aja build.bug-nya. Sebenarnya nggak dihapus juga nggak apa-apa, itu buat nge-restore. Next, kalau misalkan semuanya sudah selesai, sekarang kita buka terminal emulator. Nah, kita harus setting mode Magis yang bernama Nuket. Emang agak-agak ribet juga sih, Bun. Ya, kalau misalkan kita mau merubah HP yang terbilang kentang, ya nggak kentang juga sih, wortel lah ini mah. Tapi pengen enak bermain game, ya itu emang bener-bener ribet banget. Ya pengen simple, ya beli HP baru, Bun. Baca. Oke, untuk di settingan mode Magis Nuket ini bener-bener lama banget, asli lama banget. Tapi Bang Ojan nggak rekor semuanya. Pokoknya angka yang harus kalian pilih adalah 1, 2, 3, 5, C, F, dan 0. Ingat ya, 1, 2, 3, 5, C, F, dan 0. Sisanya boleh kalian abaikan. Pokoknya setting mode Magis Nuket ini ya kayak yang umroh, Bun. Sekitar berapa ya? Setengah jam adalah. Nah, cara settingnya cukup kalian pilih aja angkanya, kemudian tekan enter dan tunggu sampai maghrib. Ya sekalian ngabuburit, Bun, soalnya lama banget. Nih, trik dari Bang Ojan. Kalau misalkan kalian ingin memasang mode Magis yang bernama Nuket, pasanglah mode Magis ini di saat kalian baru memasang sebuah custom ROM. Itu nggak akan lama. Beda lagi di saat kalian sudah memasang sebuah custom ROM dan kalian memasang aplikasi lain seperti aplikasi dari Google ataupun dari Google Play Store. Itu malah bakalan lama banget.
Jadi semakin banyaknya aplikasi yang terpasang, maka setting mode Midget Snooker itu bakalan semakin lama. Oke? Oke, di sini Mbak Ojan sudah selesai setting mode Midget bernama Snooker. Ya lumayan keringetan juga. Nah, kalau misalkan kalian mau merestor ataupun mau menghapus mode Midget Snooker, kalian pilihlah tulisan yang berwarna merah. Jadi jangan kalian langsung hapus lewat Midget Manager, tapi pilihlah yang warna merah kemudian kalian hapus. Oke? Nah, untuk settingan yang terakhir, di sini Mbak Ojan menggunakan aplikasi yang bernama Air Frozen Bone. Nah, kalau misalkan kalian punya banyak aplikasi di home screen ataupun kalian memasang aplikasi lebih dari 40, ya Mbak Ojan saranin sih kalian menggunakan aplikasi Air Frozen. Jadi background yang ada di HP Android kalian itu nggak terlalu numpuk. Jadi CPU ataupun RAM yang ada di HP Android kalian itu nggak kewalahan ataupun nggak kecapean. Jadi ya bebas aja sih, boleh kalian pakai ya boleh kalian enggak. Maksudnya boleh dipakai ya boleh enggak. Ya menurut Pak Ojan ataupun masukan Pak Ojan sih ya mendingan pakai aja kalau misalkan kalian demen banget bermain game. Soalnya memori sama CPU itu benar-benar kumahanya ibaratkan si doi lah, penting banget Bun. Jadi kalian bebas aja, bisa ngehibernet ataupun bisa membekukan aplikasi sistem ataupun kalian bisa membekukan aplikasi pihak ketiga tapi yang jarang dipakai. Jadi kalian makainya itu cuman sesekali doang. Oke, sekarang kita setting, kita bekukan semuanya. Nice, kalau misalkan semuanya sudah selesai, sekarang kita restart HP Android-nya. Jadi biar semua mode Midget-nya itu berjalan, Bun. Oke, di sini HP Bang Ojan sudah nyala lagi. Sekarang kita pergi ke pengaturan. Selanjutnya kita klik aja tampilan. Nah, di sini kita aktifkan driver game. Nah, itu sesuai selera juga. Boleh diaktifkan ya boleh enggak. Tapi ya saran Bang Ojan mendingan aktifin. Nah, di sini Mbak Ojan mau pilih driver game, selanjutnya kita keluar, kemudian kita keluar lagi, dan kita masuk ke opsi pengembang. Ini settingan yang terakhir. Kita gulir aja ke bawah. Nah, kita ganti OpenGL-nya menjadi Vulkan. Nah, di Nusantara EOL ini ada dua settingan, driver game sama mengganti rendering Vulkan. Oke, kalau misalkan sudah selesai, semuanya beres Bun. Akhirnya bucat juga. Dan yang terakhir, langsung aja kita tes in game. Nah, pertanyaannya nih, Bang, apakah kita harus setting ulang? Nggak usah, Bun. Ini permanen, meskipun HP Android kalian tuh di restart. Bang, apakah ini support buat MediaTek? Kalian cek aja mode Magic U Performance, apakah support buat MediaTek apa enggak? Bang, apakah ini support buat Snapdragon 400? Enggak, Bun. Ini hanya support untuk Snapdragon 600 dan ke atasnya. Dan untuk chipset MediaTek itu cuma support hanya untuk chipset MediaTek yang seri G kalau nggak salah itu. Nah, kalian bisa perhatiin di sini hasilnya kayak gimana. Kalau misalkan ada yang bilang, Bang, ribet banget sih. Bang, lama banget sih. Yang namanya setting HP buat bermain game itu benar-benar susah banget, Bun. Lama banget. Jadi nggak cuma kita membalikkan telapak tangan, itu terlalu mudah. Nah, setting HP buat gaming, nah kayak gini Bun. Nah, ini sengaja Bang Ojan bikin full settingnya. Kalau misalkan Bang Ojan cara setting buat mode game ya kayak gini. Tapi sih ini hanya sebatas separuhnya doang. Jadi nggak full set. Kalau misalkan full set, wah itu lama banget. Nah, di saat kita memilih sebuah mode Magis, kita nggak asal comot mode Magis A, comot mode Magis B, ataupun comot mode Magis C. Jadi dari mode Magis yang pertama kita pasang sampai mode Magis yang terakhir kita pasang itu harus saling mendukung. Contohnya adalah mode Magis Busy Box itu kan dipakai buat mode Magis Nuket. Terus mode Magis U Performance itu mendukung mode Magis yang bernama KTI Memory. Nah, kenapa di sini Bang Ojan menggunakan mode Magis KTI Memory? Soalnya HP bukan HP, anjing. Soalnya custom ROM Nusantara EOL yang Android 10 ini termasuk custom ROM yang panas. Jadi Bang Ojan menggunakan memori KTI, jadi biar nggak terlalu panas. Nah, kenapa Bang Ojan harus mengganti kernel? Soalnya semua mode Magis yang Bang Ojan share itu ya sesuai sama kernel custom ataupun fitur kernel yang bakalan kita pakai di HP kita, Bun. Jadi kalau misalkan dari kernel mode Magis itu udah nggak sesuai, nggak ada hubungannya dan nggak ada kaitannya, ya itu bakalan ngeprem-ngeprem juga Bun di saat udah kita setting sampai full gaming juga. Nah, ini hasilnya setelah Bang Ojan setting dari mulai kernel, terus mode Magis, terus matiin JetRAM, dan yang terakhir adalah apa ya tadi? Build Prop kalau nggak salah. Iya, Build Prop. Setting Build Prop DPI-nya diturunin ke 400 dan menurunkan virtual memorinya ke 385, itu fungsinya jadi biar si RAM-nya itu kuat buat main game Genshin. Nah, kayak gitu buat cara setting HP buat gaming
lumayan ribet juga. Ya semoga aja kalian nonton dari awal sampai sekarang itu nggak pusing. Intinya sih semua modul magic yang ada di video ini sudah pernah Bang Ojan jelasin satu persatu, itu benar-benar detail banget. Contohnya adalah modul magic snooker, terus modul magic busy box udah Bang Ojan jelasin, modul magic super performance juga sudah Bang Ojan jelasin cara settingnya kayak gimana. Jadi buat kalian yang pusing ngelihat settingan video ini, kalian bisa tonton satu persatu cara setting modul magicnya Bun. Jadi, kenapa banyak banget user mencari sebuah modul magic gaming dan sampai sekarang itu masih belum nemu juga Bun, belum ada yang cocok. Soalnya menggabungkan sebuah modul magic untuk bermain game ataupun setting HP untuk bermain game itu nggak semudah membalikan telapak tangan Bun. Apalagi hanya bermodalkan aplikasi set edit ataupun game booster Nusa Kambangan 6969 FPS. Beuh, itu Genshin Impact itu bakalan rata tanah Bun. Nah, di sini kalian bisa menggabungkan beberapa modul magic, maksudnya bukan berikut yang ada di video. Itu sesuai selera kalian. Contohnya adalah modul magic A mau digabungin sama modul magic B atau dan yang lainnya lah. Oke, sepertinya cukup sekian Bang Ojan jelasinnya. Kalau misalkan kalian masih belum paham, ya silakan kalian tulis aja di kolom komentar, Bun. Jangan lupa subscribe sama like-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.